Fenomena pergeseran tanah terjadi di perumahan Bumi Cikarang Asri, Desa Ciantara, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Akibatnya 13 unit rumah warga rusak, satu unit rumah diantaranya bahkan nyaris roboh. Warga pun terpaksa mengungsi ke rumah kerabat terdekat. Warga menduga fenomena pergeseran tanah ini terjadi lantaran tanah yang masih labil ditambah hujan deras yang terjadi selama beberapa hari terakhir. Fenomena pergerakan tanah ini juga membuat akses jalan perumahan mengalami kerusakan yang cukup parah. Ya kan hujan deras tuh, nah jam berapa ya, jam 3-an udah bangun, iseng buka korden, air pumpnya nyebrot ke sini. Terus saya keluar tuh gak tanya air pumpnya apa, udah jebol, dicek-cek gak taunya udah pada jebol nih ya, terasnya. Awal mulanya itu sekitar jam 3-an ya, hujan deras itu. Hujan deras, terus kita mulai gerak itu sekitar jam 4 pagi. Yang barisan ini tuh ada 9 kakak, sedangkan yang di blok sebelah itu ada 4 kakak. Kejadian dengan tanah longsor ini dari perumahan PCA, mungkin langkah dari pihak desa ke warga kampung, mungkin ada musyawarah untuk penurapan atau pembangunan yang ditingkatkan ke warga kampung. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun satu orang anak mengalami luka ringan akibat tertimpa bangunan yang ambruk. Warga berharap agar pemerintah segera melakukan tindakan, karena mereka khawatir jika tidak segera ditangani, maka akan menimbulkan pergeseran tanah susulan yang bisa mengancam keselamatan warga sekitar. Agustian, Badar TV, Bekasi.